Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sudah oke itu tinggal sebelahnya. Nah, ini tahunya sangat lembek sekali, jadi mudah banget hancur. Ya, seperti digoreng minimal seperti ini saja, bisa diangkat. Oke teman-teman, tinggal nunggu sebelahnya lagi. Saya menggoreng tahu teman-teman, ini minyak bekas goreng tahu tadi, saya tidak tambahin minyak. Kemudian saya akan menggoreng telurnya dahulu. Menggoreng telur sekedarnya saja, jangan terlalu matang, nanti dia keras. Jadi saya tidak terlalu matang menggorengnya, asal ya minimal 1-2 menit saja. Nah, dan ini sudah saya angkat ya. Kemudian teman-teman, saya menggoreng ayamnya. Akan saya goreng dahulu ayamnya tadi. Jadi saya tidak kasih minyak. Ini minyaknya bekas menggoreng telur, terlalu banyak minyak. Jadi cukup buat saya, tapi kembali ke selera masing-masing. Goreng dulu ayamnya hingga matang. Cincangan ayam, ini saya pakai dada ayam, kemudian saya cincang dan saya bumbuin. Kalian bisa digantikan dengan daging babi kalau majikan kalian minta daging babi. Caranya sama, cuma beda dagingnya saja. Jadi teman-teman, bila sudah seperti ini udah bisa diangkat. Saya angkat dahulu. Kemudian teman-teman, selanjutnya sekarang saya akan menggoreng tomatnya dahulu, karena telur dan tahu tadi dan ayam itu sudah banyak minyak, jadi saya tidak kasih minyak lagi ya, sudah cukup banyak minyaknya.
Oke, teman-teman, dan di atasnya